Jadi bukan hanya kita ni meminta sahaja, akan meminta banyak mintanya, tapi ibadah tiada. Jadi dimulakan dengan ibadah dahulu, kemudian barulah meminta dengan cara pertolongan, iaitu berdoa tadi tu kan. Sebab yang diterima di sisi Allah itu adalah ahsanu amala, kan, amalan yang baik, amalan yang soleh. Tengok refleksi ayat yang ke-6 kita kan. Ayat yang ke-6 bercerita tentang kita minta kepada Allah kan jalan yang lurus. Kan, kita minta kepada Allah hidayah sebenarnya, bukan hidayah. Pembukaan Al-Quran dan surah yang pertama itu sudah pun mengajar kita untuk meminta kepada Tuhan kita, iaitu Allah. Kita nak ikut role model yang mana? Kan? Yang pertama, golongan yang mendapat nikmat dan amtah. Kan? Golongan ini contohnya para nabi, para siddiqin, iaitu orang-orang yang benar, para syuhada, orang-orang yang syahid, para solehin, orang-orang yang soleh. Kan? Kita nak ikut contoh mereka ni sebab mereka ni telah pun sampai dengan selamat. Dan mereka ini menggunakan jalan yang B tadi, yang lurus, tegak terus, tak ada bengkok-bengkok. Kemudian golongan yang kedua adalah yang mengetahui kebenaran tapi enggan mengikutinya. Contoh, dia tak nak ikut pun kebenaran, tak nak memilih, tak apa, lebih memilih ikut tradisi. Maknanya turun-murun, sebab apa kau buat ni? Nenek moyang aku dah buat, so aku kena buat. Kan? Membutuh-tuli je ikut tu. Kerana cintakan dunia, ikut hawa nafsu buat benda tu. Sombong ataupun ada hasad dengki. Jadi golongan inilah golongan yang mendapat murka daripada Allah. Kan? Jadi kita nak pilih yang mana? Ada satu lagi golongan, iaitu golongan yang buta penglihatan. Contoh, dia tak dapat pun nak membezakan hak yang batin, yang benar ke yang salah. Dan dia tak mahu pun berusaha mencari kebenaran. Hidup dan mati mereka dalam kesesatan. Mereka ini adalah golongan yang sesat.